Oke, hello Silovers, ketemu lagi dengan channel Simuni. Kita akan bahas kali ini adalah tentang beberapa aktivitas kita di dunia Sil. Dalam waktu dekat ini kita akan dapat beberapa hadiah. Cuman sebelumnya kita akan buka nanti. Ini ada temen juga yang kasih nih, Bang Arodia, thank you bro. Ini kita pengen nyoba ngetes, katanya Bang tolong bukain kali aja beruntung kau. Ya kita coba ya nanti setelah evopet dulu. Terus di sini saya akan sharing juga informasi-informasi mengenai status ya untuk para pemain baru. Jangan khawatir untuk naikin reputasi, saya coba kasih lihat juga ya untuk beberapa bos yang akan kita bunuh di stage 2. Oke, stay tune terus, standby bro. Nah, kali ini saya akan coba di service untuk evolusikan pet dari Teletwist ya. Ini akan jadi fox ataupun jadi serigala putih. Bahannya sama ya untuk evo pet yang Talent Whips ini, dia itu evo bahan kedua dan ketiganya sama. Jadi kalian enggak usah khawatir kalau udah dapet bahan yang evolution keduanya, ya tinggal simpen aja, nanti pakai lagi di evolusi ketiga ini setelah jadi fox ya. Nah, itu kan kita jadi lihat situ ada fox 1 dan ini fox 2 calon kedua ya. Ini GB-nya lumayan lah, agak lama juga ya. Seperti biasa, mungkin teman-teman harus sambil hunting juga. Mungkin kalau yang lagi mau leveling ya, mendingan jangan GB pet lah karena lama posisinya. Oke, kita cek. Nah, ini udah ada belum di appraisal ya dua-duanya ya. Nah, ini kita buka dulu aja. Ada ini open epic food ya. Tuh kan makanan. Ini saya nggak terlalu berharap banget lah untuk masalah event ini. Menurut saya agak sedikit konyol ya, karena ada temen kita juga seorang YouTuber, dia sampai 200 biji buka sekaligus dan hasilnya ya sama kayak gini. Kalau nggak makanan pet ya sayuran, terus ya mungkin ciki, nah kayak gitu, terus puding. Aduh, nyebelin banget ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin belum beruntung aja, kali aja teman-teman ada yang beruntung. Nah, kita akan lompat langsung di lantai 4. Saya akan lagi ngerjain di sini ngebunuh soal kolektor MK2 ya. Ini questnya itu didapat dari City Paret. Kita harus bunuh 3. Ini tipsnya kalau ngebunuh secara solo sendirian ya, kalian tarik aja ke pinggir ya, karena jangan sampai muncul lagi spawn anak buahnya. Ini agak berabe juga nih, aku hampir mati terus ya beberapa kali. Untung di sini saya coba naikin status dari darahnya ya, ditambah jadi 1,5 ember ya. Ini udah 73 kalau di status. Memang ada sedikit kesalahan karena saya nggak tahu untuk buildnya chart dari si Templar ini ya, harusnya cukup 300 aja damage skillnya, sisanya masukin ke darah harusnya ya kalau lagi masih hunting. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba reset ya kalau udah levelnya naik, nggak di 215 tapi minimal 250 lah untuk resetnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri, ini harus pinter combo ya kalau sendiri. Tapi kalau untuk mage saya tidak rekomendasi ya untuk solo bossing untuk questnya future test ini. Jadi di sini saya udah status saya udah graduate dan saya nggak pernah kumpulin ATV kemudian quest yang di mana di service, saya nggak, malas banget ya. Jadi cuman bunuh-bunuhin monster dari mulai om sampaikan ini si MK2, terus nanti kita akan ke si si Diana ya, Tante Diana. Aduh, susah juga nih bro, lumayan ya. Jangan gerak-gerak sebenarnya kalau lagi bunuh bos ini, kalau gerak-gerak dia ngeluarin skill yang benar-benar mematikan bro, hati-hati, itu bisa nguranginnya hampir 8000. Jadi kalau udah diem di tengah ya udah gitu, biar nanti si Neng Sandranya nggak deketin. Lumayan juga sakit Neng Sandra kritikalnya, jadi hati-hati. Nah, mendingan si Tante Diana aja diem di tengah. Nah, itu loh skillnya itu, kadang-kadang kena stun juga tuh kalau lagi kena racun, tiba-tiba skill itu masuk tuh kan nguranginnya banyak bro, hati-hati. Jadi kalau yang jadi blood master sih mungkin tahan juga ya. Nah, ini kan saya agak repot, aduh lag lagi. Aduh, kasih dulu minum AO deh.
Aduh si Pat, kok sempat lapar gitu. Awas ya kalau lagi bosing, jangan sampai kalian lupa kasih makan Pat. Kalau nggak pakai bag Pat itu, ya kalian harus langsung lihat. Ada teman saya lagi bunuh bos, mati bro, Patnya bro lupa nggak kasih makan, baru naik lagi ke ininya, Patnya ke plus 6 kalau nggak salah dia. Udah, usahain aja jauh dari anak-anaknya ya. Ini saya agak kurang pede juga sebenarnya, karena ngelawan Diana aja saya udah agak repot nih. Apalagi nanti ngelawan City Paretnya ya, karena habis ngelawan si apa sih om yang di Poibus, agak susah nanti City Paret anak-anak buahnya itu loh. Aduh sakit bro. Oke. Nah mantap. Aduh cepet dah makan pet, kasih makan pet dabe juga ya. Oke sip bro. Santai aja ya kalau lagi main game, kalian nggak usah terlalu serius lah ya, dibikin enjoy aja. Dan makasih banyak untuk teman-teman yang baru gabung, maaf kalau memang di setiap apa konten saya nggak terlalu lengkap ya, tapi saya akan coba kasih yang terbaik, apa yang saya tahu saya akan coba informasikan secepatnya bro. Makasih juga untuk yang kasih komentar, sharing-sharingnya thank you so much lah. Oke mati dia bro. Nah lah nggak ada dropan, pahit amat. Nah kita udah dapat dua nih, Darkna Crystal sama Sub Crystal. Oke tinggal satu lagi. Ini aduh, untuk ngelawan bos yang ketiganya dari tugas si Tiparet ini memang agak bete nih. Manual of Heart ya, kita harus siapin tuh. Itu bahan-bahannya, kalian bisa cek juga di website. Ya lumayan agak berabe, tapi mau gak mau harus dikerjain ya, karena si golemnya itu masih berupa batu. Nanti kita harus hidupkan itu. Oke ada 3 step, kita harus infoin tuh ke si Olsen ya. Nah ini harus dibikin ini warm heart, hati hangat. Langsung kasih lagi bahannya untuk artificial heart ini, step 2 nya juga nanti dia berubah lagi. Nah teman-teman kalau yang belum tahu itu bahan-bahannya bisa ditanyain nanti di komentar ya, nanti saya coba sharing kalaupun ada yang perlu, kalau nggak salah masih ada sisa deh, nanti saya kasih juga share aja nicknya karena agak berabe ya pada saat bos ketiga, aduh malas banget gitu. Oke sip, selesai tuh, kita sekali lagi tanya ke dia, bahannya udah masuk semua, kemudian langsung minta ke si Olsen jadiin. Oke artificial heart, let's go bro, langsung berangkat. Nah ini ya untuk Gnome tempatnya, kalian bisa cek juga tuh di Norton Poibus. Norton Poibus itu tempatnya senjata job 2 semua. Di situ sebenarnya momonya job bisa drop senjata job 2. Jadi kalau yang lagi nyari silakan aja hunting di sini. Nah, itu kan si Gnome-nya dia masih ini ya, masih beku. Nanti kita harus pasang hak jantungnya, udah hidup malah jadi lawan ya. Ini hati-hati ya kalau yang belum tahu ngelawan si Gnome kalau solo. Kalau udah posisi titiknya di situ udah jangan bergerak gitu. Jadi biar dia nggak ngeluarin Kamehameha supernya, itu bahaya itu. Saya pun langsung mati ini karena darahnya cuma 10.000 ya. Cuma 10.000 itu sebenarnya nggak akan kuat. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai mati lah, males bulak-baliknya, bro. Nah, itu tuh. Nah itu tembakannya itu kalau kena sedang tuh, itu hanya percikannya juga udah 1300 ya. Nah, kalau benar-benar kena pas api putihnya itu langsung 13.000. aduh. Oke sip ya, lumayan lah, agak lama ya ini karena level sayanya masih rendah. Lagian petnya juga bukan pet dewa ya, pet biasa ini. Oke, ini mungkin saya akan skip aja sedikit ya, biar nggak tahu lama juga durasinya. Yang jelas kalian jadi tahu lah gitu. Untuk sampai ke quest ini saya udah sampai graduate ya. Dari Rocky saya starnya itu ngelawan Om di hutan cross.
terus apa namanya, Amaril ya, terus dibunuh barulah naik pelan-pelan. Oke, nah ini nih, ini posisinya memang kita agak berabe nih, harus pinter-pinter combo. Kemudian posisinya juga kita nggak boleh robah-robah ya, walaupun pegal ya mau nggak mau lah, karena robah sedikit saya apa namanya, salah khawatir mati. Oke. Awas, ada. Agak susah. Ini sebenarnya kalau senjatanya yang kemarin gak hilang nih, aku bener masih penasaran. Ini gara-gara senjata yang kebuang. Aduh, jadi agak lama ya ngebossingnya. Solo boss ini tapi bisa kok kalian lakuin di level 200 lebih dikit juga nggak apa-apa, kayaknya bisa untuk warrior, blade master ataupun kalau nggak salah kemarin ada yang trickster deh, trickster juga jago bro, dia nggak tahu gimana pakai timpukan apalah, jadi dari jarak jauh dia bisa gitu, bisa tembus lah untuk di level 210-an ya, kuat juga itu trickster. Oke, yang susah bossing tuh mage. Oke, matilah kau bro. Ada apa sih ini? Apa ini? Wah, beda ini. Aduh, itu untung. Itu kalau kena bro, mati bro kita bro. Nah, ampun. Noh, lihat kan? Aduh, salah. Ah, ngeri kan? Yang barusan lihat langsung 8.000. Wadaw. cepet ada. Oke, hacking siap. Lalu ini dia damage defense nya lah, lumayan hampir aja tadi mati. Oke, Ave Maria. Wah kok alot ya, aduh lag, aduh sedikit lagi, aduh my god. Waduh untung tuh. Aduh, oke. Okay. Aduh, paling bete nih pas lagi ngebunuh bos nge-like. Aduh. Oke, okay, kita lanjut. Langsung berangkat ya, di sini udah ada 2 bos. Nih bos yang ketiga itu udah 3 bos. Bos yang keempatnya ya ini, City Paret ini. Aduh, aku pasti agak berat nih. Lumayan juga ya. Agak bete nih, soalnya memang susah. Bisa nggak ya kira-kira? Aduh, ini. Usahain ditariknya ke ujung aja ya, nanti kalau kalian bossing sendiri nih. Masalahnya susah. Kalian lihat sendiri ya. Oke, next. Jangan over, next. Aduh, lupa nggak di. Oh iya, ambil forest kristal dulu. Oke lah, siap. Nah ini kontesnya itu first test yang barusan ngebunuh 3 itu buat ngambil. Itu bisa milih sih sebenarnya, cuman saya milihnya memang yang forest kristal aja. Nah ini dia. Aduh, ini sakitnya yang magenya bro, yang warna pink tuh. Aduh sakit tuh. Ini harus kita tarik, walaupun cepat mati ya. Jadi usahain kalau mau ngebunuh City Paret, kalian harus tarik. Dan anak buahnya dulu, jangan City Paretnya dulu bunuhin karena sakit nih. Nah, bunuh. Untungnya pakai apa namanya? Pakai Templar ini setiap ngebunuh anak buahnya otomatis langsung naik lagi darahnya. Aduh, damage-nya kecil banget magic-nya, aduh. Ampun, alah. Agak lama nih pasti nih, aduh. Nah, oke bro, aduh udah agak aman. Ini muter-muter tadi. Buset hampir 15 menit, ampun. Aduh. Ini harus sabar ya. Dan usahain, pokoknya tipsnya pokoknya kalian begitu anak buahnya muncul yang paling dekat, cepet-cepet hajar aja. Cepet-cepet bunuh dulu.
karena itu sangat ngeganggu. Dia bisa ngeluarin racun juga. Nah kalau udah kena racun dihajar City Parrot, kita damage nya jadi ngurangin gede. Oke. Nah ampun deh itu tanker, tanker apaan, tanker defense nya udah habis. Oke. Nah lo habis tuh. Nah, ini ya hati-hati ya. Oke, siksa aja bro. Ini tarik ke ujung pokoknya. Semoga kalian beruntung lah. Saya ini berdarah-darah bro. Ini saya lupa lagi tadi bawa ikan, jadi otomatis aduh rada agak repot nih. Kalau ada ikan mungkin saya nggak akan terlalu repot gini nih. Si ikan lumayan nih, karena dia delaynya cepet. Aduh, okay. Aduh. Buset, alotnya ini sedikit lagi. Nah, okay, excellent. Sip. Kabur. Enggak kabur sih, otomatis ini begitu kill dia langsung ke service lagi. Oke, kita langsung tinggal ngambil nih. Balik lagi aja. Nah, untuk beres dari situ saya ngerjain Twist Dimension ya. Ini masih kata teman saya sih ini bisa, masih udah enggak ngebug, tapi saya coba buktiin. Karena di Shikara ini apa namanya? Quest nanti untuk ke Sage Tower ya. Oh, kita coba dulu temuin ini si Panhandler. Sini questnya. Ini ada bos juga tapi nggak terlalu susah ya. Tapi tetap aja kalau kita pakai equip biasa mah mati bro. Tetap masih berhubungan dengan anak buahnya juga. Ini ya kebenaran aja kemarin dari event kita dapat ya baju DG ya dari NPC apa Elim. Nah, lumayan lah. Karena kalau sengaja bikin, waduh mahal sekarang. Oke, aduh agak alot ay. Ya ini udah lama ya saya nggak pernah ngerjain ini ya, kebenaran aja banyak teman-teman yang baru main mungkin bingung untuk ngerjain quest ya, mungkin itu yang barusan saya kasih lihat. Nah ini tahapannya, yang jelas ini bos yang terakhir lah, si Straugolem untuk misi ke Sage ya. Oke, nah ini kita balik lah. Waduh, repot banget nih anak buahnya. Nah, balik ke si Ino. Nah, si Ino lah kita ambil ininya. Rewardnya nih harus pakai jubah. Kita harus pakai jubah. Nah, ini si guanya ada di bawah. Cuman bener tuh kan, saya udah dapat questnya. Terus saya coba pakai jubahnya juga harusnya berubah ya ini di enter capnya. Nah kan nggak berubah, aduh harusnya itu ada tanda tanya bro, langsung kuning gitu. Nah kan nyangkut, aduh gimana nih, aku harus tanya GM lah kayak apa. Dia nggak mau masuk lah, paling nanti lewat Elim dah. Tapi ya gitu loh, harusnya urutannya harusnya benar ini gitu loh. Oke deh, kayaknya untuk pembahasan kali ini cukup aja. Saya masih ada sisa koin untuk Epic. Kita akan coba di trade ya di mesinnya nih. Vending mesin yang kebilang saya katakan adalah busuk ya. Banyak teman-teman semua yang menghina itu mesin busuk katanya. Sayuran semua yang kita dapat. Iya betul, mungkin karena memang beruntung aja ya, tapi lumayan sih agak bete juga, enggak seimbang dengan nyari Epic koinnya. Nah ini aduh makanan lagi. Aduh ini agar-agar itu buat naikin M attack ya. Jelly ya. Di charge save aku aja bisa bikin. Nah ini mah agak mending lah. Makanan pet. Tuh kan sayur. Panci. Kol apalagi ini. Puding lagi. Apa sayur asem. Nah agar. Oke. Kayaknya makasih banyak untuk teman-teman yang setia
supportnya, terus kasih masukan-masukan juga. Cuman sorry ya, sekarang-sekarang ini saya belum bisa nempak jenis senjata yang unik ya, karena saya memang belum punya. Tapi saya akan coba usahain, nanti mungkin ada beberapa permintaan ya dari teman untuk refine manual G16 ataupun G17. Saya lagi nyiapin juga, jadi sabar aja, tetap standby di channelnya si Muni. Jangan lupa ajak saudara, kakek, nenek semua untuk subscribe, karena itu nggak mahal, gratis, dan sangat membantu saya untuk mengembangkan kreasi di channel ini mengenai Kimseal Online, bro. See you again, ciao. Okay, bro, thank you for support and don't forget to give commentar in this video. See you, bye.